kreditur dalam melakukan penagihan hutang atau cicilan yang belum dibayarkan oleh debitur atau nasabahnya adalah suatu tindakan yang sah dan dapat dibenarkan oleh hukum. Persoalannya adalah ada pada bagaimana cara kreditur tersebut dalam melakukan penagihannya. Artinya, selama penagihannya itu dilakukan dengan cara-cara yang beretika, dilakukan dengan cara-cara yang bermartabat, tentu saja itu tidak akan menjadi masalah. Akan tetapi, jika cara dalam melakukan penagihan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak beretika, dilakukan dengan cara-cara yang disertai dengan pengancaman hingga pada pelecehan, maka cara-cara yang seperti itu tidak dapat dibenarkan dan bahkan akan menjadi persoalan hukum. Baik, sebelum saya berbicara lebih jauh, saya akan memberikan salah satu contoh cara penagihan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan fintech atau financial technology, atau dalam bahasa populernya dikenal dengan istilah pinjaman online atau pinjol. Adapun tujuan saya memberikan contoh ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mempermudah Anda dalam memahami cara-cara yang kemudian tidak boleh Anda lakukan pada saat Anda melakukan penagihan terhadap nasabah Anda. Karena cara penagihan yang dilakukan di dalam rekaman yang akan kita dengar ini adalah cara yang sangat tidak beretika, tidak bermoral, dan tentunya sangat bertentangan dengan hukum. Oke, mari kita dengarkan rekamannya terlebih dahulu. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Jafran di sini. Kenapa? Dengan Jafran. Dengan Jafran, iya Pak. Saya belum bisa bayar tagihannya, Pak. Terus kenapa nomornya ganti, Pak? Kenapa nggak diangkat saya nomor yang tadi? Nomor yang tadi yang mana ya? Bapak yang nomor yang di aplikasi yang mana? Oh iya, ini miss call nih, saya tiduran, Pak. Terus ini nomor yang mana lagi nih, Pak? Ini nomor yang satu lagi sih. Yang satu lagi, yang ada WhatsApp-nya yang mana? WhatsApp saya udah nggak pakai, Pak. Handphone saya error WhatsApp-nya. Iya. Terus ini Bapak mau bayar kapan? Iya Pak, nanti Pak, saya belum ada uangnya buat bayar. Nantinya kapan? Iya nanti, tunggu ada uangnya Pak. Nantinya kapan? Bapak kan laki. Iya. Harus ada kepastian. Iya, kalau misalnya ada uang juga langsung saya bayar kok Pak. Ada uangnya kapan? Masalahnya Bapak udah keterlambatan Pak. Udah lebih dari jatuh tempo. Iya Pak, saya tahu ada keterlambatan. Saya juga mau bayar. Cuman kalau saya belum ada uangnya, saya bagaimana bayarnya? Ada uangnya kapan? Ya justru saya belum tahu, saya nggak bisa kasih kepastian. Ada Bapak laki nggak ada usahanya, bilang belum tahu, nggak ada uangnya, udah lewat terlambat. Bapak jangan pakai emosi, Pak. Enggak, kami saya kan, gimana nggak kan, emosi. Kami kan nasabah juga ada undang-undangnya, Pak. Undang-undang berak kapur, Pak. Nggak usah. Itu nasabah tuh ada kenyamanan, ada keamanan. Dari Bapak kooperatif nggak? Bapak kooperatif nggak? Nggak usah ngajarin, Bapak kooperatif apa nggak? Ya kalau saya belum ada. Anda kooperatif apa enggak? Enggak usah ngajarin. Kooperatif apa enggak? Lo kooperatif apa enggak? Bapak terdaftar enggak di OJK? Ya. Lo enggak usah ngomong OJK, lo bayar. Lo di mana sekarang ketemu sama gua? Ketemu. Pertama yang ingin saya sampaikan, jika Anda belum terlanjur berurusan dengan pinjol, maka sebaiknya jangan coba-coba Anda melakukan pinjaman di pinjaman online sebelum Anda benar-benar mengkalkulasi finansial Anda atau kekuatan bayar Anda. Apabila kejadian yang terjadi pada rekaman yang tadi itu tidak Anda inginkan. Dan juga perlu saya sampaikan, Anda sebagai debitur, sebaiknya Anda jangan pernah menghindar atau jangan pernah lari dari rasa tanggung jawab. Karena memang sudah seharusnya Anda sebagai debitur atau orang yang punya hutang tersebut menyelesaikan kewajibannya, yaitu dengan cara membayar hutang Anda sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelum Anda melakukan pinjaman tersebut. Lantas bagaimana jika seandainya Anda tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut? Misalnya bunga dan denda yang harus dibayarkan oleh Anda itu semakin besar, bahkan jauh lebih besar dari nilai hutang pokok yang Anda pinjam tersebut. Nah, kalau memang seperti itu, maka pertama Anda jangan panik dan jangan khawatir. Sebab ada beberapa langkah yang kemudian bisa Anda ambil sebagai bentuk upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Langkah pertama adalah restrukturasi pinjaman. Jadi, ketika Anda belum mampu membayar hutang tersebut, sementara jatuh tempo yang sudah disepakati
itu sudah tiba, maka Anda sebagai debitur berhak untuk melakukan permohonan restrukturasi pinjaman, yang artinya bahwa meminta penjadwalan ulang terkait pembayaran utang tersebut, sehingga Anda akan lebih leluasa untuk membayarnya. Kemudian, cara yang kedua adalah dengan cara meminta pengurangan bunga. Dengan menggunakan cara ini, sehingga ada potensi atau ada kemungkinan Anda bisa membayar utang Anda tersebut sesuai dengan kemampuan Anda. Pertanyaannya, bagaimana jika seandainya langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi itu tidak berhasil atau tidak dikabulkan oleh pihak pinjaman online, sehingga Anda tetap diminta untuk membayar jumlah pinjaman tersebut dengan denda dan bunga yang telah ditetapkan oleh pihak pinjaman online tersebut? Dan bagaimana pula jika dalam proses penagihannya itu Anda mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, kemudian meresahkan, teror, dan atau tindakan-tindakan yang kemudian bertentangan dengan hukum? Kalau memang kemudian Anda mendapatkan perlakuan yang seperti itu, maka tidak ada cara lain selain Anda melaporkan debt collector pinjol tersebut kepada pihak yang berwajib. Dalam hal ini adalah polisi. Hukum pidana sendiri merupakan ultimum remedium, yang artinya bahwa hukum pidana adalah senjata pamungkas, atau hukum pidana adalah senjata terakhir. Oleh sebab itu, Anda gunakan instrumen hukum pidana ini pada saat langkah-langkah di luar hukum sudah tidak dimungkinkan lagi. Sementara pasal-pasal yang dapat dikenakan kepada debt collector pinjaman online tersebut sangat beragam, tergantung pada bentuk pelanggaran apa yang telah dilakukannya. Apakah dalam proses penagihannya itu dilakukan dengan cara yang disertai dengan pengancaman, atau dilakukan dengan cara menyebarkan data pribadi nasabah, atau dilakukan dengan cara fitnah? Kalau kemudian dalam proses penagihannya debt collector pinjaman online tersebut disertai dengan sebuah pengancaman terhadap Anda, maka debt collector pinjaman online tersebut dapat dijerat dengan pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 29 junto pasal 45 huruf B Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan kalau yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online tersebut dilakukan dengan cara menyebarkan data pribadi Anda, maka dia dapat dijerat dengan pasal 32 junto pasal 48 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain pasal-pasal yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga beberapa pasal yang dapat juga dikenakan kepada debt collector pinjaman online tersebut. Misalnya, pasal 311 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang fitnah, atau pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang pada intinya, kesemuanya itu bergantung pada bentuk pelanggaran apa dan bagaimana yang telah dilakukan oleh debt collector pinjaman online tersebut. Baik rekan-rekan, itulah tadi 3 cara menghadapi debt collector pinjaman online pada saat Anda gagal bayar, atau pada saat Anda memang sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang Anda. Intinya, yang Anda harus lakukan adalah bernegosiasi. Yang pertama adalah meminta restrukturasi pinjaman, dan yang kedua meminta pengurangan bunga terhadap hutang Anda tersebut. Dan apabila kedua cara tersebut tidak berhasil, maka seperti yang sudah saya jelaskan di awal, tidak ada cara lain selain Anda melaporkan debt collector pinjaman online tersebut kepada pihak yang berwajib atau kepada polisi. Dengan catatan, apabila tindakan debt collector pinjaman online tersebut dalam melakukan aktivitas penagihannya dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa support terus channel Seputar Hukum ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dan terima kasih.